Selamat pagi, kami ucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, tamu undangan narasumber, para hadirin serta pemirsa UGTV yang tengah hadir secara luring dan daring melalui cloud meeting platform Zoom untuk bersama-sama menyaksikan acara pembukaan perayaan World Tourism Day 2021. Senang sekali saya Asti Darmayanti. Dan saya Guntur Eka Saputra yang menjadi Master of Ceremony pembukaan acara hari ini, dan izinkan kami mengawali kegiatan ini dengan sebuah pantun dalam bahasa Indonesia. Bersilaturahmi, jangan lupa untuk berbagi. Bersalam-salaman, itu budaya kita bersama. Kami ucapkan selamat pagi, salam hangat dari Universitas Gunadarma. Nasi timbul sambal goreng petai dimakan di bawah payung sambil menonton Jurassic Park. Selamat datang dalam perayaan World Tourism Day yang disiarkan secara langsung dari UG Technopark. Sebelum memulai kegiatan pagi ini, izinkan kami untuk menyapa para narasumber dan tamu undangan terlebih dahulu. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada yang terhormat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Sandiaga Salahuddin Uno, BBA MBA. Ketua Asosiasi Profesor Indonesia, Bapak Profesor Dr. Ari Purbayanto, MSc, beserta jajaran. Presiden Akademi Profesor Malaysia, Profesor Dato Sri Professional Technologist Dr. Daeng Muhammad Nasir bin Daeng Ibrahim, beserta segenap ahli majelis Akademi Profesor Malaysia. Rektor Universitas Gunadarma, Ibu Profesor Dr. ES Margianti, SEMM. Wakil Rektor 4 Universitas Gunadarma, Bapak Profesor Dr. Didin Mukodim, MM.
Wakil Bupati Cianjur, Bapak TB Mulyana Syahrudin beserta jajaran, tamu undangan dan hadirin sekalian yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Wilujeng Sumping Sadayana. Kami ucapkan selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nya-lah kita dapat bersama-sama berkumpul dalam rangka menghadiri pembukaan World Tourism Day 2021 yang mengangkat tema Tourism for Inclusive Growth, Indonesian and Malaysian Perspective. Acara ini secara langsung disiarkan dari UG Technopark, Desa Jamali, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia, acara perayaan World Tourism Day 2021 ini merupakan program liputan khusus yang disiarkan secara langsung melalui UG TV. Rangkaian peringatan ini diawali dengan acara pembukaan dan dilanjutkan dengan acara talk show mengenai Geopark yang merupakan kerjasama antara Asosiasi Profesor Indonesia, Akademi Profesor Malaysia, serta World Tourism Organization. Dan juga terdapat series talk show lainnya tentang desa wisata, digital tourism, dan technopark. Serta kita akan melihat bersama penampilan atau live performance seni budaya dari Pilots Band, Perguruan Pencaksilat, Kecapi Suling, dan Angklo. Seluruh rangkaian kegiatan pada perayaan World Tourism Day 2021 ini disiarkan secara langsung melalui UG TV. UG TV merupakan stasiun televisi komunitas milik Universitas Gunadarma dan merupakan stasiun TV digital pendidikan pertama di Indonesia. UG TV dapat Anda akses melalui berbagai kanal, diantaranya yaitu channel 32 UHF TV digital dan channel 54 UHF TV analog. Fasilitas live streaming kami di www.tv.gunadarma.ac.id dan www.ugtv.co.id. Anda juga dapat mengunduh aplikasi UG TV Mobile yang tersedia pada platform Play Store maupun App Store. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, acara pembukaan World Tourism Day 2021 disusun sebagai berikut. Pembukaan, penayangan lagu kebangsaan Indonesia dan Malaysia, sambutan dari Ketua Asosiasi Profesor Indonesia dan Presiden Akademi Profesor Malaysia, sambutan dan arahan dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, sambutan dan pembukaan rangkaian perayaan World Tourism Day 2021 di UG TV oleh Rektor Universitas Gunadarma. Bapak, Ibu, dan para hadirin yang berbahagia, mengawali kegiatan pada pagi hari ini dengan rasa cinta dan semangat tanah air kita yaitu Indonesia, serta rasa persahabatan antar negara Indonesia dan Malaysia. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, Indonesia Raya, dan dilanjutkan dengan lagu kebangsaan Malaysia, Negaraku. Hadirin yang berada di UG Technopark dimohon berdiri, dan para hadirin yang bergabung melalui platform Zoom serta pemirsa UG TV dimohon bersikap hikmat. Thank you.
Terima kasih. Hadirin yang berada di Yuji Tenopak dimohon duduk kembali. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, pariwisata merupakan salah satu sektor strategis bagi pertumbuhan ekonomi dunia. World Tourism Day merupakan program yang diinisiasi oleh United Nations World Tourism Organization dalam rangka menumbuhkan kesadaran di antara komunitas global tentang nilai sosial, budaya, politik, dan ekonomi pariwisata, serta memberikan kontribusi yang dapat dilakukan sektor ini dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan terhadap sektor pariwisata. Dan hari ini, Hari Pariwisata Dunia yang jatuh pada tanggal 27 September 2021 telah diperingati selama 40 tahun. Para hadirin yang kami hormati, beranjak kepada agenda selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua Asosiasi Profesor Indonesia, Bapak Profesor Dr. Ari Purbayanto, MSc. Untuk itu kepada beliau, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan segenap jajaran yang hadir di forum ini. Yang juga saya hormati Kepala Daerah Kabupaten Cianjur, juga Kota Cianjur dan jajarannya yang menyaksikan acara ini. Yang saya hormati Datuk Sri TS Dr. Daeng Muhammad Nasir Daeng Ibrahim, Presiden Akademi Profesor Malaysia atau APM. Yang saya hormati Profesor Dr. ES Margianti, Rektor Universitas Gunadarma, beliau juga wakil Ketua Dua Asosiasi Profesor Indonesia. Yang saya hormati Profesor Dr. Jamal Otman, Deputi Presiden IPM. Yang saya hormati Profesor Dr. Endang Caturwati, Ketua Klaster Sosial dan Humaniora API. Yang juga saya hormati Dr. Profesor Dr. Mega Fatimah Rosana, beliau guru besar Universitas Pajajaran. Yang juga saya hormati Profesor Dr. T.A. Fauzi Sulaiman, beliau mantan Duta Besar UNESCO dan juga guru besar ITB Bandung, anggota API. Yang saya hormati Profesor Emeritus Dr. Datuk Dr. Ibrahim Komo dari IPM yang menjadi narasumber. Profesor Dr. Nurhayati Ahmad juga dari IPM menjadi narasumber pada acara pagi hari ini. Profesor Dr. Evi Damayanti, beliau sekretaris umum API. Profesor Dewi Apri Astuti, bendahara umum API. Profesor Tineke Mandang dan Profesor Susi Zuendra yang pada acara pagi ini beliau bertugas menjadi host. Juga Dr. Asti Darmayanti dan Saudara Guntur yang mengawal acara ini tadi. Tentunya para pengurus Asosiasi Profesor Indonesia, juga pengurusi IPM, Akademi Profesor Malaysia. Dan para Profesor Indonesia, Profesor Malaysia, tentu para akademisi yang hadir di forum ini. Dan tentunya kami mengucapkan syukur alhamdulillah, tentunya salam sehat dan bahagia untuk kita semua. First of all, let us praise and thanks to Allah, because it is only with His will and grace that we can present in this very prestigious program. This is a special program for scientists from two countries, Indonesia and Malaysia, to strengthen elite cultural friendship through mutual beneficial cooperation. In line with the World Tourism Day
Asosiasi Profesor Indonesia atau API dan Akademi Profesor Malaysia atau APM, EPM, which since the end of the last year began online meeting, raise the theme of tourism for inclusive growth Indonesia and Malaysian perspective. We will present the artistic and cultural heritage of the two countries, as well as a live talk show, UNESCO Global Geopark of Indonesia and Malaysia. The closeness of the people of Indonesia and Malaysia in cultural and language should be a great potential for these two countries to advance together, to uphold and promote the culture and language of these two cognate countries. Please allow me to continue my speech in Bahasa Indonesia. And this is, of course, very comfortable for me as the Indonesian and also as the Bangsa Melayu, our mother tongue, and hopefully it can be understood well. Ibu, Bapak, Saudara, dan Saudari yang saya muliakan. Alhamdulillah setelah API dan APM berhasil menyelenggarakan webinar yang membahas permasalahan pendidikan dan ekonomi kedua negara di masa pandemi COVID-19 pada bulan April lalu, kami telah bersepakat untuk melanjutkan program kerjasama yang dilaksanakan hingga akhir tahun ini, penghujung tahun ini, dan program hari ini yang didukung oleh UGTV, Universitas Gunadarma, disiarkan langsung dari Studio Alam di University Gunadarma di Cikalong yang sangat indah ini, dan kami hadir tentu dalam suasana studio terbuka alam yang bermandikan cahaya matahari yang cerah di pagi hari ini. Lokasi yang indah dan pemandangan alamnya yang sejuk, tentu udaranya terletak tidak jauh atau sekitar 40 km dari Ciletuh Geopark, Pelabuhan Ratu Sukabumi. Saya berharap program ini akan memberikan manfaat bagi masyarakat kedua negara, khususnya dalam mengapresiasi seni dan budaya kedua negara, di mana kita tahu kedua negara ini memiliki kesamaan, kedekatan budaya, bahasa, sehingga kita sering menyebut negeri serumpun. Di samping itu, seni dan budaya yang kaya makna menjadi perekat hubungan kerjasama yang baik kedua negara ini. Program spesial yang diselenggarakan atas kerjasama API dan EPM ini semoga dapat dilanjutkan dengan webinar-webinar, dan insya Allah di akhir tahun ini kita akan menyelenggarakan scientific conference yang akan tentu kita mengundang para profesor untuk menyampaikan buah pemikiran kreatif dan cerdasnya, setidaknya untuk memberikan solusi atau alternatif solusi terhadap permasalahan regional dan juga permasalahan di kedua negara. Mengakhiri sambutan ini, saya ingin menyampaikan tentunya ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan terhadap kegiatan ini, khususnya Universitas Gunadarma, juga kepada narasumber yang telah berkenan hadir untuk menyampaikan bahan, menyampaikan pengalaman dan ilmunya kepada seluruh hadirin, dan insya Allah ini akan sangat bermanfaat dan tentunya akan memberikan insight yang lebih mendalam kepada masyarakat di dua negara, baik tentang seni dan budaya juga tentang geopark di kedua negara. Dan saya akan mengakhiri sambutan saya dengan menyampaikan pantun. Sungguh indah taman dan pemandangan di UG Technopark. Letaknya tidak jauh
dari Geopark Ciletuh, Sukabumi. Di sini, API dan APM mengokohkan persahabatan yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Ari Purbayanto MSC atas sambutan yang diberikan. Para peserta dan hadirin yang terhormat, selanjutnya kita akan mendengarkan bersama sambutan kedua yang akan disampaikan oleh Presiden Akademi Profesor Malaysia kepada Profesor Datuk Sri Professional Technologist Dr. Daing Muhammad Nasir bin Daing Ibrahim. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Dr. Haji Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Yang berbahagia Profesor Dr. E.S. Margianti, Rektor Universitas Gunadarma. Yang berbahagia Prof. Ari Purbayanto, Ketua Umum Asosiasi Profesor Indonesia atau API, Dewan Penasihat dan Dewan Pengurus API, ahli-ahli majlis dan ahli-ahli APM, para profesor, hadirin yang dihormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya amat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Taala kerana dengan kurnia dan keizinannya, maka kita dapat bertemu di dalam program sambutan sempena World Tourism Day APM-API pada hari ini. Syabas diucapkan kepada kedua-dua pertubuhan Profesor Malaysia dan Indonesia yang telah mengilhamkan serta menjadikan wacana ini. Terima kasih saya ucapkan kepada semua yang hadir mengikuti program ini. Para hadirin sekalian, izinkan saya untuk memperkenalkan Akademi Profesor Malaysia pada semua yang hadir. Akademi Profesor Malaysia atau APM ditubuhkan pada tahun 2019 sebagai sebuah badan bukan kerajaan atau NGO. Ia merupakan sebuah wadah pemikir negara yang mengembeling dan menyatu pemikiran strategik para profesor dan ilmuwan bagi membangun masyarakat dan negara. Antara fungsinya termasuklah menjadi wadah pemikir negara dan pakar rujuk, melaksanakan penyelidikan yang bersifat foresighting, menganjurkan wacana bitara ilmiah, memajukan integriti akademik dan governance pendidikan negara, serta melaksanakan fungsi semak dan imbang. Dari segi organisasi, APM diterajui oleh sebuah majlis dan disokong oleh 10 buah kluster kepakaran. Untuk pengetahuan semua, APM aktif menganjurkan 4 aktiviti advokasi, iaitu siri syarahan fellow APM, siri syarahan tamu APM, sidang meja bulat APM dan webinar Academy Professor. Hadirin sekalian, berbeza dengan negara-negara jiran lain di yang dibentuk berasaskan asimilasi, Malaysia dibentuk berasaskan integrasi yang membolehkan pelbagai kaum hidup dengan cara yang berbeza. Malaysia mempunyai lebih daripada 70 kumpulan etnik dan sekiranya ditambah dengan kelompok yang mewakili sub-etnik, kumpulan bahasa dan dialek, jumlahnya melebihi 200 kumpulan. Oleh sebab Malaysia mempunyai pelbagai kumpulan etnik yang bebas mengamalkan cara hidup masing-masing, Malaysia tidak hanya kaya dengan pelbagai warisan ketara, tetapi juga warisan tidak ketara yang merangkumi tradisi lisan, bahasa dan perayaan, dan juga ritual dan kepercayaan, muzik dan lagu, seni persembahan, perubatan tradisional, sastra, tradisi makanan, sukan dan permainan tradisional. Daripada pelbagai warisan ini, Malaysia telah berjaya menyenaraikan
5 warisan tidak ketara di bawah Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, iaitu Mak Yong pada tahun 2005, Donang Sayang tahun 2018, Silat 2019, Upacara Wangkang 2020, pencalonan iaitu pencalon bersama negara China, dan Pantun 2020, pencalonan bersama negara Indonesia. Penyenaraian pantun melalui pencalonan bersama dengan Indonesia ini adalah satu contoh yang menunjukkan bahawa kedua-dua negara ini berkongsi banyak persamaan, termasuklah dari segi budaya, bahasa dan cara hidup yang perlu sama-sama kita raikan. Selain itu, Malaysia turut kaya dengan warisan semula jadi, termasuklah taman negara dan taman negeri, taman laut, kawasan tanah lembap atau wetlands, Ramsar sites, hutan simpan paya bakau, hutan simpan reserve hidupan liar, reserve margastua, reserve orang asli, para pemulihan hidupan liar serta sungai, tasik dan laut. Bagi memacu industri seni dan budaya negara ini, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia akan melancarkan Dasar Kebudayaan Negara ataupun DAKEN 2021 dalam masa terdekat dengan mengambil kira hasrat serta intipati yang terkandung dalam Dasar Kebudayaan Kebangsaan atau DKK 1971. Hadirin sekalian, bersempena dengan Hari Pelancongan Dunia yang disambut pada 27 September pada setiap tahun, saya mengalu-alukan penganjuran program pengukuhan ikatan APM-API yang bertemakan Tourism for Inclusive Growth, Indonesian-Malaysian Perspectives. Pada pandangan saya, inisiatif APM-API yang diadakan buat julung kali ini penting untuk mencapai beberapa objektif berikut. Pertama, meningkatkan kesedaran rakyat di Malaysia dan Indonesia tentang budaya dan warisan serta perkongsian budaya di antara kedua-dua negara. Kedua, membahaskan secara ilmiah mengenai tema pembangunan geopark di kedua-dua negara dan dari perspektif Nusantara. Ketiga, membantu mempromosikan industri pelancongan di kedua-dua negara yang terjejas teruk disebabkan pandemik COVID dan langkah-langkah lockdown. Dan keempat, mengeratkan hubungan di antara kedua-dua negara pada pelbagai tahap, termasuklah dari segi rakyat dengan rakyat. Melihat kepada barisan panelis live talk show UNESCO Global Geopark Malaysia Indonesia, saya amat yakin bahawa kita semua akan mendapat manfaat daripada kepakaran dan pengalaman barisan panelis sekaligus mencapai beberapa objektif yang telah ditetapkan. Akhir kata, saya berharap agar program ini dapat berjalan dengan lancar. Saya juga berharap bahawa program APM-API yang pertama ini akan membuka jalan kepada banyak lagi program kerjasama antara kedua-dua pihak. Di sini saya ingin menzahirkan ucapan terima kasih kepada Pak Ari, Dewan Penasihat dan Dewan Pengurus API serta kedua-dua Sekretariat APM dan API yang telah bertungkus lumus untuk merealisasikan program ini. Bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Saya berharap agar kerjasama dan jalinan mesra APM dan API akan terus berkekalan dan memberi sumbangan kepada kedua-dua negara serta masyarakat. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan mie bersama di Kota Bekasi, kami ucapkan terima kasih kepada Profesor Datuk Seri Professional Technologies Dr. Daeng Muhammad Nasir bin Daeng Ibrahim atas sambutannya. Bapak, Ibu dan para hadirin yang berbahagia,
Salah satu tujuan yang ingin dicapai melalui perayaan Hari Pariwisata adalah untuk merayakan keunikan serta kearifan budaya yang ada di masyarakat secara inklusif, sehingga mampu menggerakkan roda ekonomi dan menciptakan peluang pengembangan pariwisata daerah yang berkesinambungan. Sesaat lagi, kita akan menikmati sebuah suguhan budaya yang merupakan salah satu kearifan lokal dari kota Cianjur, Jawa Barat, yaitu pagelaran pencak silat yang akan dibawakan oleh Paguron Silat Tapak Badat Kilat Buana Cianjur. Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia, seni bela diri pencak silat menggambarkan keterampilan dan ketangguhan. Mari kita sambut penampilan pencak silat Paguron Silat Tapak Badat Kilat Buana Cianjur. Thank you.
Mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi kepada Paguron Silat Tapak Badak Kilat Buana Cianjur yang dipimpin oleh Bapak Endang Suryana yang sudah menampilkan seni dan bakatnya luar biasa. Bapak, Ibu, para hadirin yang kami hormati, kebudayaan memiliki fungsi sentral sebagai landasan utama dalam tatanan kehidupan suatu bangsa. Dan melalui perayaan World Tourism Day, diharapkan mampu membangkitkan kepedulian generasi muda akan peranan penting pariwisata dalam melestarikan serta mempromosikan budaya dan warisan yang ada. Bapak, Ibu, hadirin yang kami hormati, Cianjur merupakan salah satu daerah yang berada di wilayah Provinsi Jawa Barat Indonesia, yang dimana memiliki potensi seni dan budaya yang banyak, seperti kecapi suling Cianjuran, pencak silat, kuliner dan lainnya yang didukung oleh masyarakat, pemerintah daerah, serta pemerintah pusat. Selanjutnya, kita akan mendengarkan bersama sambutan dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia kepada Bapak Dr. Haji Sandiaga Salahuddin Uno, BBA MBA, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat, salam Indonesia maju, penuh semangat. Yang saya hormati Rektor Universitas Gunadarma, Profesor Dr. E.S. Margianti, S.A.M.M. Yang saya hormati seluruh sivitas akademika Universitas Gunadarma, rekan-rekan pelaku pariwisata dan para mahasiswa yang saya banggakan. Pertama-tama dan utama, marilah kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dapat hadir
pada acara peringatan World Tourism Day. Kami menyampaikan apresiasi kepada Universitas Gunadarma yang menginisiasi penyelenggaraan acara ini sebagai bentuk partisipasi dan kontribusi akademisi dalam membangkitkan sektor pariwisata di masa pandemi COVID-19. Kita ketahui bersama bahwa pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap seluruh sektor, tidak terkecuali sektor pariwisata dan juga ekonomi kreatif. Dampak pandemi terhadap sektor pariwisata yang paling terlihat, namun dengan semangat kolaborasi Pentahelix yang kuat, insya Allah kita mampu bangkit dari pandemi ini. Peringatan World Tourism Day hari ini dirayakan bersama oleh seluruh negara di dunia dengan mengusung tema Tourism for Inclusive Growth. Acara ini menjadi momentum bagi kita untuk pariwisata yang inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan. Dalam rangka beradaptasi di masa pandemi ini, Kemenparekraf beralih dari quantity tourism menjadi quality tourism, serta arah pengembangan pariwisata sesuai dengan tren menjadi customized, sangat minat khusus, personalized, dekat dengan pribadi-pribadi, localized, berdampak kepada masyarakat lokal, dan smaller in size, yaitu jumlahnya lebih kecil dengan penurunan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan juga wisatawan nusantara. Kita tentunya melihat dampaknya terhadap devisa pariwisata yang juga berdampak kepada lapangan kerja. Dan juga terganggunya lapangan kerja di sektor pariwisata ini ternyata sangat memberikan keyakinan bahwa pariwisata memiliki kekuatan dan peran yang sangat penting dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi untuk membuka lapangan kerja, mendorong investasi dan penyebaran teknologi sehingga manfaat pariwisata dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Dan untuk mewujudkan berbasis pada pariwisata alam yang berfokus pada sustainability dan quality experience. Para hadirin sekalian, di kesempatan yang baik ini, saya mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berperan aktif mendukung pemulihan pariwisata Indonesia dan perekonomian nasional. Membuka lapangan kerja seluas-luasnya dengan terus melakukan inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Bangkit di saat sulit, menang melawan COVID bersama Universitas Gunadarma. Yes, we can do it. Terima kasih. Selamat merayakan Hari Pariwisata Dunia. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Sandiaga Salahuddin Uno. Bapak, Ibu, para hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan mendengar sambutan sekaligus pembukaan dari rangkaian perayaan World Tourism Day 2021 yang mengangkat tema Tourism for Inclusive Growth, Indonesian and Malaysian Perspective. Untuk itu, izinkan kami untuk mengundang Ibu Rektor Universitas Gunadarma, Profesor Dr. E.S. Margianti, S.M.M. untuk berkenan memberikan kata sambutan sekaligus membuka kegiatan pada pagi hari ini. Kepada Ibu Profesor Dr. E.S. Margianti, S.M.M. dipersilakan. Yang saya hormati dan sangat saya muliakan, Bapak Menteri Pariwisata dan Bapak Menteri Pariwisata dan Industri Kreatif yang saya beserta segenap jajarannya, yang saya hormati dan saya sangat hargai, Bapak-bapak, Ibu-ibu dari Asosiasi Profesor Indonesia dan juga dari Asosiasi Profesor Malaysia, serta bapak-bapak dan ibu-ibu yang tergabung dalam Zoom, serta bapak-bapak dan ibu-ibu yang tergabung dalam JGTV. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama tentunya puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang atas perkenannya lah kita dapat berkumpul pada situasi ini untuk merayakan Hari International Days, Tourism International Days, dengan topik tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Menteri, yaitu mengenai Tourism for Inclusive Growth.
Alhamdulillah sekali lagi penghargaan, ucapan terima kasih bahwa semua pihak telah dapat berkolaborasi untuk bekerja sama sehingga terjadinya kegiatan ini. Jadi pada kesempatan ini selain ucapan terima kasih, penghargaan, dan juga terutama kepada Bapak Menteri yang tidak bosan-bosannya kalau diundang oleh Gunadarma, please jangan bosan ya Pak Menteri, karena banyak sekali kegiatan yang kami selalu lakukan dan insya Allah memang juga berkaitan dengan tourism dan juga kegiatan-kegiatan lain seperti pengembangan tourism berbasis ICT ataupun berbasis kearifan lokal yang memang akhirnya menjadi inclusive growth. Jadi betul sekali arahan Pak Menteri dan kami memang sudah pada posisi kalau kata orang Islam siratal mustaqim, di koridor yang benar untuk itu. Jadi insya Allah ke depan kami akan berkembang terus dan pada kesempatan ini sebuah kehormatan bagi Gunadarma untuk mengundang para yang saya muliakan dan terhormat, bapak-bapak dan ibu-ibu dari pengurus Asosiasi Profesor Indonesia dan juga bapak-bapak dan ibu-ibu dari APM, Asosiasi Profesor Malaysia. Terima kasih banyak bahwa telah bergabung dan inilah perkenalan kita untuk memperluas lagi kerjasama antara Indonesia Malaysia dalam kaitan apapun yang bisa kita kerjakan bersama dan apapun supaya kita dapat lebih berkembang dan lebih mengatasi pandemi yang ada. Saya tidak akan berpanjang lebar karena kita sudah menuju siang. Sekali lagi terima kasih kepada segenap pihak. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Insya Allah ke depan akan kita perbaiki bersama. Dan tentu saja dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim dan dengan izin Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, International Tourism Day dengan tema Inclusive Tourism Growth. Secara resmi saya nyatakan dibuka dan ini juga rangkaiannya ada beberapa rangkaian ke depan. Dan insya Allah kita semua selalu dalam bimbingannya dan mendapat ridho dan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Profesor Dr. E.S. Margianti, SMM, atas sambutan yang diberikan sekaligus membuka acara World Tourism Day 2021 yang mengangkat tema Tourism for Inclusive Growth, Indonesian and Malaysian Respective. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, demikianlah acara pembukaan rangkaian World Tourism Day 2021 yang sudah dibuka secara resmi oleh Rektor Universitas Gunadarma secara langsung di UG Technopark, Kecamatan Mandai, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Indonesia. Acara akan segera dilanjutkan dengan selingan seni dan budaya serta talk show tentang geopark di Indonesia dan Malaysia. Sebelum itu, kita akan menyaksikan bersama live performance dari Pilots Band dengan lagu Heal the World. Dengan harapan kita bersama bahwa sektor pariwisata akan segera pulih dan dunia akan kembali terbebas dari situasi pandemi. There's no need to cry. In this place, you feel there's no heart of sorrow. There are ways to get home if you can't afford a living. Make a little space, make a better place. Heal the world, make it better place. For you and for me, the entire human race. There are people dying. If you can afford a living, make a better place for you and for me. If you want to know why, there's a love can candlelight. Love is strong. Guess I'll just go giving. If we try, we succeed. In this place we cannot feel. Feel free, we still resting and still living. Then it's been always
Ibu dan hadirin sekalian, saya Asti Darmayanti dan rekan saya Guntur Eka Saputra beserta tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya pada acara pembukaan World Tourism Day 2021. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang tidak berkenan karena kesempurnaan milik Tuhan Yang Maha Esa dan kekurangan milik kita manusia. Akhir kata, di atas batu pualam, bawa tas bersama, naik sampan yang sangat bagus ke Kota Batu. Salam sehat dari Universitas Gunadarma dan sampai berjumpa di lain waktu. Pergi ke Gunung Gentong untuk melihat punden berundak, di tengah hutan bertemu dengan anaconda. Para pemirsa jangan dulu beranjak, karena sesaat lagi rangkaian talk show akan segera menemani Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.